Banyak sekali kisah tentang penjajahan Belanda saat itu, dan orang-orang Belanda atau bangsawan Belanda, pejabat Belanda menikah dengan orang pribumi, dan kebanyakan dari orang-orang Belanda itu dari cowok ya, kemudian menikahi orang pribumi, dan orang pribumi itu biasanya disebut Nyai atau Nyai Londo, sahabat semua. Dan di sini saya akan mereview sebuah makam yang masih sangat terawat dan masih bagus sekali makamnya. Dan yang menarik di sini, Witshammer ini mempunyai seorang anak, dan anak tersebut menikah dengan seorang Tionghoa ya, dan biasa disebut dengan sebutan Pah Wongso. Ini sahabat semua makamnya. Waktu saya mereview makam dari Willem Dampel ya, seorang pejabat BRI Brebes, saya juga ke makam ini, namun di tengah-tengah video ya, barangkali kurang jelas. Di sini tertulis nama Louis G. Witshammer. G itu Gregorius ya, menurut sejarah yang saya baca dan mendapatkan literasi sejarah tersebut dari teman saya yang ada di Belanda. Kemudian beliau lahir Belanda ya, 1881, meninggal di Tegal 30 Agustus 1932. Kemudian beliau ini mempunyai seorang istri bernama Johanna Francina, Ras Infrede Johanna Francina Witshammer. Dia lahir di Probolinggo 28 September 1881, kemudian meninggal di Nederland tahun 1972, dan mempunyai seorang anak bernama Louis Victor Witshammer. Di sini tertulis Louis V. Witshammer alias Pah Wongso. Beliau ini lahir di Tegal ya, 11 Februari 1904, dan meninggal di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1975. Dan yang menarik di sini sahabat semua, Pah Wongso ini atau Louis Victor Hammer ini menikah dengan seorang yang berkebangsaan Chinese ya, atau Cina, Tionghoa, dan makamnya juga ada di sini. Tapi dahulu saya pernah bertanya dengan Mas Joko ya, penjaga makam ini, istri dari Louis W. Witshammer atau Pak Wongso ini berupa abu sahabat semua, dan abunya ada di bawah dari tempat ini, di sebelah sini abunya ya, abunya di sebelah sini, karena beliau itu diprabukan di Jakarta kemudian dipindah ke sini. Namun saya kemarin nggak tanya ya tahun berapa gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Om Tante. Nah, di sini tertulis di marmer Ras Infrede Maria Magdalena Leni Witshammer Gautanyo. Jadi beliau ini adalah keturunan dari Tionghoa ya sahabat semua, dan dia lahir di Tangerang 1916 dan meninggal di Belanda pada tahun 2004 sahabat semua. Jadi baru belum lama gitu ya meninggalnya beliau, sedangkan suaminya yaitu Pah Wongso ini meninggal pada tahun 1975. Dan sahabat semua, memang beraneka ragam ya kehidupan peradaban yang ada di negara kita Indonesia saat zaman kolonial Belanda, saat zaman penjajahan Belanda. Banyak sekali warga-warga yang campuran di sini ya. Namun makam ini masih terawat, dan dahulu kala makam ini tuh ada pagernya ya, tapi sekarang sudah dibuka, dan tadinya rumputnya juga banyak sekali di sini katanya, pohon terawenya banyak yang bikin gatel ya. Namun sekarang sudah dibuka, dan ini sudah tidak ada pohon terawenya. Namun pintu di depannya ini sudah tidak ada ya, jadi terbuka ini seperti ini. Nah, ini tadinya kan bekas pintu sahabat semua ya, untuk menutupi kompleks makam ini, makam keluarga ini. Namun sekarang sudah dibuka, jadi kita bisa masuk ke sana gitu ya. Nah, ini penampakan dari luar ya, dari sebelah timur kita berada ini sekarang. Dan di sini ornamennya juga bagus ya. Ini sebenarnya tertata rapi karena di sini sebenarnya untuk tanaman-tanaman ya. Dan di sebelah sana, sebelah barat juga itu untuk tanaman masih ada ya. Kemungkinan ini udah lama tidak disiarai atau tidak dikunjungi. Masih sangat bagus makam keluarga dari Witshammer ini ya. Louis Gregorius Witshammer, Johanna Francina, kemudian Louis Victor Witshammer, putra dari Louis Gregorius Witshammer dan Johanna Francina ini sahabat semua. Jadi ini adalah makam keluarga besar ya, dari keturunan Belanda dan Cina ya, setelah dari Pah Wongso ini menikah dengan Maria Magdalena Leni. Dan Maria Magdalena Leni dengan Pah Wongso ini mempunyai 5 orang anak. Kemudian anak mereka itu, yang 2 perempuan sudah pulang ke
Belanda sekitar tahun 1950-an ya, menurut literasi sejarah yang saya pelajari seperti itu. Jadi yang sisanya itu ada di Jakarta, sahabat semua. Namun nggak tahu, ini saya belum pernah ketemu peziarah yang kesini ya. Apa memang saya pas nggak di sini juga saya kurang tahu. Kemungkinan juga pas itu juga ada ya, mungkin kerabat beliau yang datang ke sini gitu untuk menengok makam Belanda ini. Jadi makamnya ini masih sangat terawat dan sangat rapi sebenarnya ya. Cuman mungkin jarang yang berziarah ke sini. Barangkali sahabat semua yang menonton video ini ada keluarga atau kerabat atau tetangga dari keluarga Wisemer ini dan belum pernah ke sini. Inilah makamnya, berada di tengah-tengah sebelah belakang ini ya, makam Belanda Kerkhof Tegal. Dan sahabat semua, kita akan merestorasi lagi, akan merenovasi, ekskavasi makam dari JN Yakob yang letaknya ada di sebelah sana ya. Sahabat semua mungkin pernah melihat video saya tentang JN Yakob, namun masih rimbun sekali dan belum diapa-apain. Dan bentuknya itu, di belakang makam JN Yakob itu ada makam Belanda lagi dan bentuknya itu seperti kapal terbalik, jadi unik gitu ya sahabat. Nah, inilah kondisi makam yang bentuknya seperti kereta kencana ya, kalau kita lihat dari sebelah timur. Dan makam ini masih utuh sekali, makam dari JN Yakob ya, John Nicholas Yakob. Makamnya ada di sini dan saya lihat marmernya juga masih utuh di sini ya. Ini akan kita restorasi. Kita akan ekskavasi makam ini, kita akan bersihkan rumput-rumput yang ada di sini. Kemudian nanti akan terlihat sekali dari depan makam ini, bagus sekali ya sahabat semua. Nanti terlihat banget lah seperti apa daleman dari makam ini ya, di sebelah sananya itu seperti apa. Dan di sini juga ada batu marmer yang masih utuh seperti ini. Nah, ini nanti kita akan beresi juga sehingga bisa terlihat makam JN Yakob dan makam siapa yang ada di sini. Karena ini pohon terawehnya banyak sekali, terawih yang di sini, sehingga gatel ya ini sahabat semua. Kalau kita nggak hati-hati ya gatel banget, karena terawih ini bentuknya seperti binatang gitu ya. Kalau kita hinggap, kita mandi, akan tambah gatel gitu ya. Obatnya kata Mas Rudi sih pakainya pasir gitu. Dan ini ornamennya masih utuh, bentuk makamnya masih utuh seperti ini. Sayang sekali ini, karena ini adalah peninggalan yang sangat bersejarah. Ekskavasi sebelah sini, kemudian makam yang seperti kapal terbalik ada di sebelah sini. Nanti kita juga akan ekskavasi selanjutnya setelah makam dari JN Yakob ini selesai sahabat semua. Nah, ini sahabat semua bisa melihat di link deskripsi ya, video saya cantumkan makam yang bentuknya seperti kapal terbalik ini, seperti ini sahabat semua. Wow, keren banget ya. Dan ini seperti ada kelambu-kelambu yang menutupi. Ini pepohonan yang sudah sangat rungkut sekali di sini. Nanti juga kita akan beresi dan kita akan melihat makam ini seperti apa gitu ya. Kalau kita melihat kan makam ini seperti kereta kencana kalau dari kejauhan sahabat semua. Nah, bentuknya seperti ini, kemudian ke sebelah baratnya seperti ini ya, mirip dengan kereta kencana. Dan sahabat semua, kita bicara sendiri aja ya, saya juga serem di sini ya, karena di makam ini banyak yang bilang itu angker sahabat semua, terutama yang ada di belakang. Oke. Nah sahabat semua, kehidupan di bumi pertiwi ini banyak ragam dan banyak coraknya ya. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan sedikit cerita ya sahabat semua, dahulu kala zaman kolonial Belanda, seperti tadi waktu pembuka video, banyak sekali orang-orang Belanda, terutama dari cowok ya, pejabat-pejabat Belanda maupun bangsawan Belanda yang menikah dengan orang-orang yang ada di pribumi, orang-orang Indonesia. Dan kebanyakan itu perempuan ya sahabat semua, lelaki dari Belanda menikah dengan pribumi perempuan dan biasa disebut dengan Nyai Londo gitu ya sahabat semua. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.